pengennya, cuma dia gini loh, anaknya belum kayak tadi aku suruh di panggung diem aja nggak bisa. Nanti kalau nyanyi tiba-tiba dipanggil nyanyi atau dia lagi acara di panggung, dia ngasal-ngasal begitu nggak bisa lah, belum umurnya. Nanti kalau dia memang udah vokalnya benar-benar nyanyinya udah apa, orang anaknya juga udah lebih ngerti dikasih tahu, udah agak gedean. Baru pas sekarang masih kecil banget, jadi belum ada. Ya dari dia main-main belajar. Gitu. Seneng lah, seneng banget. Karena kan Aurel doang, Azriel gak sama sekali. Arsy banget. Ya, Arsya yang aku gak tahu. Aku gak mau maksain aku, misalnya aku harus jadi, misalnya suaranya gak enak, tapi dipaksa jadi penyanyi. Atau misalnya dia gak punya bakat, dipaksa kan kesian. Hanya gara-gara kepengenan orang tuanya, anaknya jadi kayak dikarbit gitu loh, kesian. Kalau Arsy kan gak, emang dia sendiri gak pernah kayak, harus jelaskan ya, harus bagus ya, emang gak pernah. Dia emang sendiri gitu, jadi alhamdulillah memang punya bakat gitu. Tapi kalau Arsy nggak punya bakat kayaknya, kayaknya nggak kesana. Tapi sekarang kayak lagu bisa Arsy kan lagi nyanyi lagu, ada lagunya Nisa yang Atu Natu Fuli, Arsy yang gitu-gitu gitu, tapi kayak nggak yang nggak terlalu bener lah nyanyinya, nggak nadanya juga nggak pas gitu. Tapi ya udahlah, mungkin semua anak kecil kan suka nyanyi, cuma nadanya bener apa enggak. Kalau Arsy dari umur setahun tuh nadanya nggak pernah salah. Kembali lagi soal penampilan Arsy. Berkaca dari siapa sih? Kebayang gak sih kalau berkaca dari Oma? Kan kalau yang masalah hijab mungkin ya, ya karena memang apa ya, Oma, grandmanya, malu mamaku itu kan hijab gitu, dia mungkin ingat dan kebayang-bayang sampai hari ini. Karena sampai hari ini misalnya kayak grandma di surga ya, grandma berhijab, jadi selalu ngomong kayak, bunda, bunda kenapa gak pakai hijab? Aduh nanti. Belum maksudnya satu saat pasti mau pakai, tapi belum sekarang. Bunda belum ngerasa banyak kalah gitu. Itu kan butuh benar-benar kesiapan hati dan segala semuanya gitu. Kan dia belum ngerti, cuma kayak apa sih dia ngomong apa gitu. Cuma belum aja. Tapi banyak netizen yang berkomentar kalau Arsy itu enggak pakai jadi sama grandmanya. Saya juga iya banyak yang apa masalah tuh gini, kayak gini aku percaya nih kayaknya ini mau emang reinkarnasi kayak bercanda sih. Kenapa? Gila lo gaya tingkah ngomongnya, judesnya kalau lagi mamaku kan mungkin karena ada orang-orang sananya gitu, kalau ngeliat orang tuh ada kayak judes gitu, Arsy gitu kalau ngeliat orang kalau dia tuh kayak gitu, judes banget gitu orangnya. Terus gaya-gayanya, terus cara ngomongnya, sih itu hijab banget. Terus kayak, oh dia suka bantu orang, misalnya kayak, enggak, aku tadi Arsy pulang sekolah lihat ada bapak-bapak, namanya enggak gini-gini, nanti besok Arsy minta uang buat apa kasih ya, gitu. Nah, kita titipin dia ke sekolah, nanti dia udah lupa supirnya, apa-apa berhenti, dia yang kasih, gitu. Anaknya udah kayak gitu, rasa apa ya, empatinya udah tinggi. Terus untuk bermain, Arsy ada batasan ya? Oh kalau bermain, dia kan aku bilang tadi dia gak pernah bermain sama gadget di hari sekolah. Dia hanya bermain gadget di weekend sama di kalau lagi holiday. Karena aku pengen anakku berinteraksi, mau dengan aku, kakaknya, atau mbaknya, atau siapapun. Ya dia harus main. Kan dulu anak-anak belum main handphone kan berinteraksi kan sama orang tuanya. Sekarang orang tuanya ketika males, kadang udah main HP aja berdiam gitu. Jadi kasihan anaknya, akhirnya sama orang tuanya jadi gak deket, gak punya bonding gitu. Kalau aku mendingan dia, ayo sih main apa, kita gambar, atau kita ngobrol, kita cerita. Dan dia selalu tiap malam minta bedtime story ke aku, atau aku nyanyiin. Bahkan beberapa hari ini dia lagi minta digendong, bukunya sambil digendong, lagi kalau kan. Karena dia tahu Mas Anang udah mulai minta, Arsy kan udah 4 tahun, bubunya sendiri ya. Nah dia udah mulai kayak, aku gak mau, aku mau bawa sama bunda. Nah akunya juga masih berat, Mas Anang mau kayak bule-bule gitu, gak jelas. Semuanya anaknya bisa sendiri, 4 tahun bubunya sendiri sama, mungkin sama mbaknya dulu. Cuma akunya gak mau, karena aku dari kecil sampai aku kuliah, terus mamaku akhirnya menikah lagi, aku baru pisah sama mamaku. Dari aku umur 21 tuh masih tidur bareng, jadi kayak jam orang tua mama itu berat banget.